Oke, baik. Ini sudah jam 9 lewat 32. Kita mulai acara kita pada hari ini, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan saya Roni Megawanto dari Yayasan Kehati sebagai moderator pada webinar kita pada hari ini. Dan selamat datang di webinar kita sebutnya sebagai lecture series atau seri kuliah daring. Ini adalah hasil kerjasama antara FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kemudian dengan BINS, BI Institute, dan Yayasan Kehati. Webinar ini bisa diikuti melalui Zoom dan melalui YouTube Kehati. Jadi peserta kita ada yang terbagi ya, ada yang mengikuti lewat Zoom ini dan ada yang melewati YouTube Kehati. Lecture series ini direncanakan oleh FEB UI, BINS, dan Kehati itu ada 10 seri rencananya. Dan ini adalah seri yang kedua. Seri pertama kemarin di-host oleh BI Institute. Itu sudah dilaksanakan pada 1 Desember lalu. Dan untuk seri kedua ini, Kehati yang menjadi host untuk lecture series ini. Dengan tema perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Nah, kedua isu ini, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati itu sama pentingnya dan saling terkait satu sama lain. Jadi, keduanya saling menjadi penyebab sekaligus saling memberi dampak satu sama lain. Dan hari ini momentumnya pas karena bulan November lalu ada COP27 untuk konferensi perubahan iklim UNFCCC di Mesir, dan bulan Desember ini baru selesai itu ada COP15 CBD itu untuk konvensi keanekaragaman hayati di Kanada. Dan hari ini kita bersyukur, berbahagia sekali bahwa ada dua narasumber hebat yang sangat ahli di kedua bidang itu. Kita ada Prof. Yatna Supriyatna dan ada Ibu Kuki Suyahmun. Itu kedua beliau yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini semacam tata tertib lah ya. Yang pertama, peserta dimohon untuk mengubah nama Zoom-nya dengan nama peserta ditambah dengan nama lembaga. Kalau saya punya ini contohnya Roni Megawanto Kehati, kira-kira seperti itu. Kemudian peserta diminta untuk mematikan mikrofon atau di-mute selama webinar berlangsung, kecuali pada saat nanti akan mengajukan pertanyaan. Peserta diminta untuk menghidupkan videonya agar webinar ini berjalan lebih hidup dan semangat. Tapi bagi yang sinyalnya lemah, dipersilakan untuk mematikan videonya. Nanti pertanyaan bisa disampaikan secara langsung pada sesi tanya-jawab, namun bisa juga diajukan secara tertulis di kolom chat. Nah, silakan ditulis namanya, nama lembaganya, dan pertanyaannya apa, ditujukan ke narasumber siapa. Itu silakan ditulis di chat. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, Yayasan Kehati itu akan memberikan hadiah berupa merchandise Kehati kepada 3 penanya terbaik. Jadi nanti akan dipilih penanya terbaik untuk diberikan hadiah merchandise. Kurang lebih seperti itu aturannya. Kita langsung mulai saja acara kita pada hari ini. Untuk kesempatan pertama, kita akan ada opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Anggraini. Beliau adalah Direktur Komunikasi dan Kemitraan di Yayasan Kehati.
Kepada Ibu Rika, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kedua narasumber kita pagi ini, Pak Jatna Supriyatna, Ibu Kuki Suyahmun, juga dari BI Institute, Ibu dan juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, teman-teman semua peserta webinar pada pagi hari ini. Tentu ke hati menyambut gembira dapat menyelenggarakan seri kuliah daring bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, BI Institute, yang tadi disampaikan Pak Roni akan ada seri sampai 10 sesi kuliah gitu. Nah, mungkin untuk yang belum tahu, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Yayasan Kehati ini merupakan lembaga nirlaba yang independen dan mandiri dengan amanat untuk berperan aktif dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana-dana hibah untuk pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Kehati berdiri tahun 1994, di mana Kehati merupakan produk nyata dari perundingan antar negara di KTT Bumi tahun 1992. Nah, untuk keanekaragaman hayati sendiri, kita akui memiliki fungsi dan manfaat yang tentu sangat vital sebagai penyangga kehidupan. Namun, keberadaannya mengalami keterancaman yang didorong oleh tingginya pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, gaya hidup masyarakat, juga meningkatnya polusi, pemanfaatan teknologi yang tidak efisien, serta oleh perubahan iklim. Banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti konversi hutan untuk keperluan perkebunan, pertambangan, hutan tanaman, pemukiman, pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, penangkapan ikan yang berlebihan, juga termasuk biopiracy, perburuan liar, dan lain-lain, masih terus dilakukan secara masif. Ironinya, masyarakat yang menerima dampak dari degradasi tersebut adalah mereka yang tinggal di dalam dan di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Karena itu, tentu konservasi keanekaragaman hayati harus menjamin keadilan bagi kita semua. Hal-hal ini yang sebetulnya menjadi dasar bagi Kehati sendiri untuk bagaimana mengatur strategi sehingga komunikasi kami maupun program-program yang membantu masyarakat itu dapat menjawab tantangan. Kehati memiliki tiga program utama berdasarkan ekosistem, yaitu ekosistem pertanian, ekosistem kehutanan, dan ekosistem kelautan. Pemberian dana hibah kami itu diutamakan untuk kelompok-kelompok marginal yang dapat melestarikan sekaligus memanfaatkan keanekaragaman hayati di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa program strategis seperti mangrove bukarbon, pelestarian sumber pangan lokal seperti sorghum, sagu, juga ada pelestarian bambu, dan program-program agroforestry merupakan program utama yang kami terus dorong untuk mendapatkan apa ya, dukungan ya, maupun mendapatkan dampak yang lebih besar ya di masyarakat. Diharapkan program-program tersebut dapat menjawab tantangan kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati kita. Dan yang paling penting sebenarnya bagaimana keanekaragaman hayati itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kami juga berusaha menjangkau kelompok usia muda seperti mahasiswa melalui kegiatan Biodiversity Warrior yang mewadahi kegiatan-kegiatan mahasiswa di 9 universitas dan komunitas di Indonesia. Saat ini telah bergabung lebih dari 4.000 orang anak muda yang berkreasi dan menerjemahkan pemahaman tentang keanekaragaman hayati dengan berbagai kegiatan. Di sektor keuangan, Kehati meluncurkan 3 indeks saham Sri Kehati, ESG Sector Leaders, dan ESG Quality 45 Index, yang bertujuan untuk membangun ekosistem yang lebih peduli dan berpihak pada lingkungan di pasar modal. Sejauh ini, indeks tersebut mendapatkan respon positif, dan Kehati akan terus mendorong agar lebih banyak emiten yang mulai memasukkan ESG di dalam bisnis prosesnya. Pertanyaannya sekarang, apakah upaya-upaya yang telah Kehati lakukan tersebut cukup untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati? Tentu tidak. Krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati
lebih cepat terjadi dibanding penyadartahuan masyarakat serta upaya-upaya konservasi saat ini. Oleh karena itu, webinar ini menjadi sangat penting karena webinar ini dihadiri oleh teman-teman mahasiswa, kelompok-kelompok pemerhati bisnis dan ekonomi, dan bahwa kita harus menyadari bahwa potensi keanekaragaman hayati kita yang belum diketahui dan dimanfaatkan sebenarnya sangat banyak dan di masa depan dapat menjadi sumber ekonomi baru asal dikelola secara berkelanjutan. Kami berharap apa yang disampaikan oleh narasumber yang pakar di bidangnya dapat membawa paradigma baru bagi kita semua. Demikian kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk para pihak dan teman-teman yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika untuk opening speech-nya. Selanjutnya kita akan mulai mendengarkan paparan dari dua narasumber kita. Kita mulai dari Prof. Yatna Supriyatna. Saya bacakan sedikit biografi singkat beliau. Jadi Pak Yatna ini menyelesaikan pendidikan S1 di UNJ, kemudian S2 dan S3-nya itu di University of New Mexico di Amerika terkait dengan bidang biologi, dan beliau adalah guru besar di Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Pak Yatna sudah menulis 28 judul buku, dan bukunya tebal-tebal ya. Ini saya ada beberapa buku beliau. Ini lebih dari 600 halaman saya kira. Kalau saya nulis buku biasanya hanya 200, hanya 200 sampai 300 halaman gitu. Pak Yatna bukunya sampai 600-an halaman gitu. Dan sudah menulis lebih dari 120 artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional. Nah, beliau ini yang hebatnya ada 3 spesies yang menggunakan nama beliau. Ini saya sebut 3-3-nya ya. Pertama, Draco Supriyatnae. Kemudian ada Tarsius Supriyatnae. Ini dua-duanya Tarsius saya kira di Kepulauan Togian. Kemudian ada Sirtodactylus Jatnae. Ini reptil endemik di Bali. Ada banyak penghargaan yang sudah diberikan oleh Prof. Yatna. Salah duanya yang saya sebut di sini ada Habibi Award dan Ahmad Bakri Award. Ini penghargaan dari dalam negeri. Beliau terlibat di banyak organisasi. Ini saya sebut dua saja di sini yang sangat terkait. Yang pertama di Research Center for Climate Change atau RCC di Universitas Indonesia, dan UNSDSN, ini United Nations Sustainable Development Solution Network for Indonesia. Sebenarnya CV-nya Pak Yatna panjang sekali, jadi saya ringkas saja seperti itu. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Yatna untuk menyampaikan materinya dengan tema besar keanekaragaman hayati. Silakan Pak Yatna. Ya. Sudah kelihatan, Mas? Sudah, Pak Yatna, silakan. Halo? Ya, sudah kelihatan, Pak Yatna. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, internet saya di ini agak unstable. Jadi saya matikan video saya supaya tidak terlalu berat. Jadi judul yang akan saya presentasikan adalah Melestarikan Keanekaragaman Hayati, Mengembangkan Ilmu, Berkolaborasi, dan Melintas Kehidupan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu
Baik, saya mulai. Terima kasih. Jadi, isu yang terbesar dari masalah global, ya khususnya isu lingkungan, itu bisa dilihat dari beberapa, pertama dari Asahi Survey, yang pertama perubahan iklim, polusi, sumber daya air, dan tentu kenegarapan hayati. Kemudian kalau kita lihat dari BBC tahun 2020, sama ya, ada tentu climate change, ada hubungannya dengan biodiversity, kematian terumbu karang, dan sebagainya. Dan tampaknya hampir sama semuanya hilang. Kelihatan bahwa ada climate change dan semuanya juga dengan biodiversity. Bapak-Ibu sekalian, nanti ini juga di dalam buku saya ada 10 megaris di dunia. Salah satunya adalah The Sixth Extinction. Itu ada hubungannya dengan biodiversity ya, dan yang lain-lain. Ya, tetapi saya tidak akan lebih menjelaskan detail. Tapi Bapak-Ibu sekalian bisa nanti bagaimana Ibu Kuki akan lebih menjelaskan masalah climate change dan hubungannya. Bapak-Ibu sekalian, lawas permasalahan daripada keanekaragaman hayati itu memang sangat menarik. Ya. Apakah kita mau business as usual dalam mengkonservasi biodiversitas, sustainable use of ecosystem services, dan equitable benefit sharing yang hubungannya dengan pembagian keanekaragaman hayati. Atau mungkin kita juga, apakah kita masih terus-menerus, tadi diungkapkan oleh Ibu Ika, ya, mengenai apakah ada kita akan menghancurkan natural capital kita, ya, dan menghancurkan social development dan termasuk economic opportunities. Ya, jadi judul besar dari mana-mana semuanya adalah environmental development, seringkali dibikin dikotomi sehingga trade off-nya seringkali ini bahasa ekonomi, bahasa FAD banyak. Tetapi sebenarnya bahasa kita itu sekarang bukan trade-off. Ya. Nah, saya akan masuk ke Indonesia. Ya. Kenapa? Karena memang kita hidup di negara yang unik. Ya. Barangkali tidak ada duanya di dunia ini. Kita hidup di 129 gunung berapi yang terdistribusi dari Sumatera sampai ke Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, Jawa. Ya. Kemudian tentu kalau kita lihat gempa bumi juga cukup intens di Indonesia. Ya. Bahkan tsunami sudah 110 kali tsunami, ini rekor di dunia. Dan gempa ya kita sudah ribuan, tahun yang lalu saja sudah 11.000 ya, ya dari yang kecil sampai yang besar, bahkan tahun ini kita mulai dari Cianjur, Garut ya, dan yang lain-lain. Memang kita hidup di alam di mana ada 2-3 pertemuan lempeng dengan 17.000 pulau dengan kombinasi dari flow air laut, oceanografi ya, yang sangat unik, di mana arus laut Indonesia dari mulai Pasifik dan Lautan Hindia. Dan ini menyebabkan kita sangat kaya akan spesies. Ya. Kenapa hubungannya dengan geofisik? Karena memang kalau di tempat lain itu distribusi itu disebabkan oleh jarak atau distance. Kalau di kita disebabkan oleh oleh pulau.
yang memisahkan daratan, ya, menyebabkan spesies-spesies kita berbeda. Nah, tentu ini juga ya menyebabkan Indonesia kaya sumber daya alam dan energi. Ya, kenapa? Karena memang dengan pulau kita Sumatera saja punya 6 biogeografik, subgeografik, ya, Jawa juga ada 2 subgeografik, Kalimantan ada 3 subgeografik, ya, dan lain-lain, sehingga kita bisa melihat bagaimana Indonesia, ya, dari segi sumber daya alam, mau geothermal, hidro, solar, dan sebagainya, ocean, dan juga tambang. Kita mempunyai 50% cadangan nikel di dunia, dan nomor 3 batu bara, dan nomor 1 dari apa namanya oil palm atau sawit. Jadi sumber daya kita kaya, tetapi salah satu yang paling penting kita di dianugerahi apa yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sini bagaimana manusia telah memakai 7.000 spesies tumbuhan untuk pakan. Dari 70.000 spesies yang diketahui bagiannya dapat dimakan. Jadi kita masih long way to go untuk mendapatkan bagaimana kita bisa mendapatkan makanan. Kita tidak hanya makanan yang sudah ada saja. Jadi masih banyak yang kita perlu eksplorasi di hutan-hutan kita, di laut, dan sebagainya. Dan kemudian apa yang di sebelah kanan kita bisa melihat, Indonesia itu mempunyai kenagaran pisang tertinggi di dunia. Ya. Dari mulai pisang yang kecil sampai yang satu tandannya bisa ratusan, ya, dan lain-lain. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, saya suka ngiris bahwa pisang itu kita didatangkan, ya, kalau di supermarket itu dari Filipina dan dari Australia. Padahal kita negara keanekaragaman tertinggi di dunia, ya. Dan kalau kita lihat, ya, yang sudah diketahui kita ada 400 tanaman penghasil buah, tetapi yang ada di supermarket itu hanya apple, anggur, ya, jeruk, ya, dan lain-lain. Padahal kita ada 400 tanaman yang belum dibudidayakan dengan baik. Ada 370 spesies sayuran, ya. Saya ini sebagai orang Jawa Barat tahu persis banyak sekali yang kita makan, bukan hanya wortel, dan ini masih perlu banyak sekali sayuran, kemudian tanaman penyegar, rempah-rempah. Ya, mengapa kita punya rempah-rempah bukan hanya pala, ya, yang menjadi sangat menarik, tapi juga obat-obatan. Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya bercerita banyak, ini banyak sekali yang harus kita ceritakan. Misalnya ikan. Kita punya 25% ikan di dunia ada di Indonesia. Tapi kita makan lele misalnya, bukan lele Indonesia, tapi lele lembat dari Vietnam. Kita juga makan ikan mas dari Cina, ikan gurame dari Thailand. Ya, semua ikan-ikan yang kita makan, khususnya ikan air tawar, kebanyakan bukan asli Indonesia. Sedangkan ikan-ikan asli Indonesia belum dibudidayakan, ya. Jadi contohnya adalah ikan yang besar, ya, yang misalnya ikan tambra atau tombro bahasa Jawanya, sekarang sudah menghilang di sungai-sungai. Padahal itulah yang paling sebenarnya punya potensi, karena ikan itu bisa sampai 10 kg. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian bahwa kita memang memerlukan banyak sekali ahli-ahli keanekaragaman hayati, bukan hanya mengenal, tapi bagaimana memanfaatkan. Dan kita juga, kalau tadi disebutkan sumber laut pangan kita terbesar, ya, Indonesia produsen nomor 3 terbesar ikan di dunia. Cina dan Peru, kenapa Cina dan Peru? Karena memang mereka punya fleet, ya, yang bisa mengarungi samudra. Kita, saya kira kalau cerita terlalu panjang, ya, bagaimana kita masih dengan kapal-kapal tradisional. Ya, jadi apa? Kalau kita lihat nilai pasar
Ya, ini teman-teman dari ekonomi tentu kita bisa melihat bahwa keanekaragaman hayati untuk farmasi itu nilainya sampai ratusan miliar, 640 miliar mungkin lebih sekarang, karena berdasarkan crop CBD 15 itu dikatakan bahwa sepertiga GDP dunia berasal dari nature, ya. Kemudian Profesor Dasgupta dari Inggris juga seorang ekonom yang betul-betul menceritakan mengenai biodiversity, nilai biodiversity itu sangat besar. Menurut dia sekitar 7 triliun. Tapi menurut CBD sekarang sudah sampai 10 triliun karena gas dan minyak sebenarnya itu berasal dari juga biodiversity. Nah, contoh yang sangat klasik saya selalu mengatakan ayam, ya. Ayam itu tiga pusat domestikasi dunia. Pertama di Lembah Indus, kedua di Sungai Kuning, dan ketiga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, ya, dan Malaysia. Tetapi sebenarnya yang berkembang itu adalah Indonesia, ya. Ada 31 rumpun ayam, ya, dari mulai ayam kedu, ya, ayam macam-macam. Tetapi kita ini sangat tergantung kepada ayam buras, ya, dan ayam yang putih yang hanya 28 hari, ya, kemudian dikasih antibiotik, dikasih makanan antibiotik, ya, disuntik hormon dan sebagainya. Itulah yang kita makan, ya. Tetapi usaha-usaha bagaimana ayam-ayam ini bisa menjadi pakan kita, ini masih belum. Peternakan kita masih ke arah yang bagaimana memproduksi, ya, dan bagaimana mengelaborasi dari ayam, jenis-jenis ayam, keunggulannya dan sebagainya, yang tahan penyakit, tidak pakai hormon, dan sebagainya, ini masih jauh, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini. Jadi valuasi biodiversity tadi itu memang sangat penting, ya. Jadi keterlibatan teman-teman ekonomi ini sangat diperlukan agar kita bisa melihat berapa sih nilainya, agar betul-betul decision makers itu juga mengerti mengapa kita harus melestarikan keanekaragaman hayati. Karena kalau tidak, ya seperti ini, ya, value-nya kita masih jauh rendah dibandingkan dengan yang disebut dengan 10 triliun dolar, ya, nilai sepertiga dari GDP dunia. Ya, ini juga penting, ya, bagaimana value ini. Dan kita bisa lihat dari sini, ya, Indonesia dalam melihat conversion dan conservation, yaitu masih value-nya masih kecil, ya, dibandingkan dengan Malaysia, ya, kita masih jauh dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini yang paling utama mengapa saya selalu melihat bahwa biodiversitas itu sangat penting, bagaimana dia berperan bukan hanya sebagai sumber pakan, sumber pangan, sumber obat-obatan, tapi juga menyeimbangkan lingkungan. Ya, jadi proses daripada keseimbangan lingkungan itu juga menjadi peran yang sangat besar. Bagaimana memproduksi oksigen, memproduksi CO2, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga sebagai ada hubungannya dengan masalah sosial. Kita tahu di beberapa suku-suku kita sangat tergantung kepada biodiversity. Di Bali kalau kita tidak ada bunga, tentu tidak akan bisa dia bersembahyang. Karena memang sangat tergantung kepada bunga untuk bersembahyang. Bagaimana hubungannya dengan pendapatan, ya. Tetapi juga ada citra-citra yang harus kita kembangkan lebih baik, ya. Karena citra-citra di masyarakat ini kalau ada kebun rusak itu karena babi hutan, karena monyet, ya. Kemudian juga harimau pemakan orang, ular pembunuh, ya, dan sebagainya, ya. Padahal kalau kita lihat, ya, miliaran dolar dari kelelawar, kumbang, kupu-kupu, ya, semua pertanian kita sangat tergantung kepada biodiversity. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga misalnya mengapa misalnya di Amerika
border ya, itu bisnisnya sampai hampir 100 miliar dolar per tahun. Pak, kenapa jutaan orang Amerika dan jutaan orang Eropa ingin melihat burung, ya, ingin melihat wildlife, ya, dan sebagainya. Tentu ini ada hubungannya. Indonesia itu mempunyai aset yang sangat besar karena 17% burung di dunia ada di Indonesia. Dan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain-lain. Tentu ini kita belum berkembang, ya. Birdwatching itu di kita masih terlalu kecil, walaupun orang-orang dari luar negeri sudah, tapi sarana dan prasarana kita belum siap untuk itu. Tetapi di lain pihak, Bapak-Ibu sekalian, ini yang sangat penting bahwa kerusakan alam dan keserakahan itu juga menyebabkan kerusakan-kerusakan mengkonversi, ya. Terakhir adalah bagaimana hubungannya antara penyakit-penyakit apa yang disebabkan oleh apa transmisi dari virus ke manusia karena kerusakan-kerusakan dari hutan, ya. Hutan bertambah mengecil, maka kelelawar dan beberapa spesies-spesies yang menjadi transmisi kepada manusia itu memudahkan, termasuk Ebola, SARS-CoV-19 dan sebagainya, ya. Dan inilah yang menyebabkan mengapa juga keserakahan dan ketidakpedulian juga menimbulkan masalah besar, ya. Dulu plastik itu ya memang take for granted ada saja keuntungannya bagi manusia. Tetapi di luar dari itu, mikroplastik dan plastik itu sudah banyak menghilangkan manusia termasuk di dalamnya, ya, karena kita memakan mikroplastik dan juga binatang-binatang seperti ini, ya, 80% dari sea turtle banyak sudah termasuk makanan-makanan plastik, ya. Dan ini tentu akan menyebabkan terjadinya kemampuan dari hewan-hewan itu untuk survive. Dan selain yang tadi saya katakan the sixth mass extinction atau kepunahan massal daripada keenam, ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu disebabkan oleh alami, tapi keenam ini diperkirakan disebabkan oleh antropogenik, ya. Spesies menjadi punah 1000 kali lebih cepat dengan adanya manusia, ya. Dan juga kepunahan keseluruhan, ya, disebabkan yang disebut dengan total kehancuran atau biological annihilation. Ini menyebabkan kita lihat sejarahnya dari manusia, ya, dari ribuan tahun sehingga mamut dan dinosaurus dan yang lain-lain, ya, mungkin kita dinosaurus bukan karena manusia tapi juga karena alam, tetapi beberapa spesies yang ini gajah, ya, dan sebagainya. Tetapi keseimbangan yang saya katakan tadi, fungsi daripada biodiversity itu tentu penting bagi manusia, ya. Bahwa manusia tentu akan sangat tergantung kepada keanekaragaman hayati. Bapak Ibu sekalian, ini juga kehilangan habitat, ya, deforestasi dan degradasi, konversi menjadi kelapa sawit. Kita punya 17 juta hektar kelapa sawit yang tentu adalah dengan mengkonversi hutan-hutan tropis. Tetapi akibatnya bisa dilihat dari sini, ya, tentu kebakaran hutan karena konversi itu, khususnya peatland itu akan juga menghancurkan tanah-tanah, ya, yang tadinya keluar metan, nanti ada hubungannya dengan climate change. Tetapi dari riset-riset itu menyebabkan terjadinya kerusakan biodiversity atau biodiversity hilang baik di hunted maupun unhunted forest, ya, akibatnya yang disebut dengan empty forest syndrome. Jadi ada hutan tetapi tidak ada biodiversity-nya, dan ini sudah banyak sekali dilakukan penelitian-penelitian di mana walaupun hutannya baik tetapi
biodiversitinya sudah mulai hilang. Tentu ini juga keberlanjutan produksi, ya, khususnya di daerah yang terkena konversi menjadi kelapa sawit. Memang kita mempunyai 50 juta ton CPO, tetapi akhirnya ke lahan-lahan itu menjadi daratan yang gersang dan mudah sekali terbakar karena memang mengandung banyak sekali metan, ya, keluar. Dan akibatnya tentu sangat besar, ya, terhadap biodiversity di Indonesia. Dan pengelolaan hutan, khususnya kebakaran hutan itu mempunyai dampak yang sangat luas sekali, bukan hanya biodiversity tapi juga manusia, ya. Kerugian kebakaran hutan tahun 77, kemudian 894, ya, dan lain-lain yang banyak sekali, termasuk 2012 kerugian menurut World Bank itu bisa sampai 15 miliar dolar dari kebakaran dari gambut, ya. Dan ini akan terus kalau tidak kita betul-betul stop. Tapi alhamdulillah dengan moratorium konversi hutan, akhirnya hutan-hutan yang tropikal asli tidak boleh dikonversi. Dan itu masih tetap dari 2016 sampai sekarang. Bapak-Ibu sekalian, nanti mungkin Bu Kuki akan lebih memberikan banyak sekali pengertian mengenai climate change. Tetapi menurut perkiraan 2050, 37% spesies di dunia ini akan punah, ya. Nah, tentu apa yang tentu ada hubungannya dengan bagaimana nature fisiologi daripada hewan, ya, merespon terhadap perubahan iklim. Ini banyak studi yang terkumpul khususnya mamalia, kemudian juga di Indonesia nih ada mahasiswa saya yang meneliti mengenai anggrek, bagaimana anggrek di sini kehilangan water, ya, sehingga di dalam tubuhnya dia mengering, mati. Sehingga kalau kita lihat di Jawa, ya, anggrek-anggrek Phalaenopsis itu sudah mulai ke arah pegunungan karena di situ agak dingin. Ya, jadi kemudian naik terus sampai ke gunung, kemungkinan kalau sudah naik sampai 2 derajat itu tentu akan punah, ya. Ini juga terjadi pada beberapa burung dan mamalia yang tentu mempunyai negatif impact, ya. Dan tentu bukan hanya itu, climate change itu juga fitness dan reproduksi, sukses reproduksinya karena juga habitat loss. Migrasinya juga ini, food dan forage ability-nya juga berkurang, struktur dan disease manifestation, ya, pollution dan lain-lain ini akan terus. Tentu ini juga kalau memang terus-terusan, ya, bagaimana kepunahan spesies, ya, dampak dari perubahan iklim, khususnya apalagi kalau misalnya coral reef. Karena bleaching daripada terumbu karang itu terjadi, ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di Australia di mana Great Barrier Reef sudah mulai terkena dampak daripada climate change. Tentu kita sangat bersyukur bahwa di CBD kita ada keinginan untuk meningkatkan 30% 30 by 30, 30% pada tahun 2030, ya, tentu kita sangat bersyukur bahwa ada agresivitas dari pemerintah untuk menambah jumlah, ya. Sekarang kita ada 17% daripada hutan di Indonesia itu terproteksi. Jadi kita masih 13% lagi sampai 2030. Kita memerlukan itu. Dan juga taman-taman nasional kita sudah mulai bergerak, ya, dan sangat menarik. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa di dalam CBD
kemarin bahwa kita 30% harus mulai 2030 juga reforestasi. Karena reforestasi itu sangat penting. Ya. Kita bisa lihat sebagai contoh, sebatang kayu berukuran sedang itu mampu menahan air sebanyak 1.000 sampai 2.000 liter per tahun dan melepasnya secara bertahap melalui proses evapotranspirasi. Ya. Jadi apa artinya kalau misalnya kita punya satu hektar tropis, kita di umumnya ada 300-400 pohon, sehingga kita sampai 400 ribu liter air per tahun dari satu hektar area hutan. Dan oleh karena itu, tentu kalau misalnya hutan gunung gede, hutan gunung salak, dan sebagainya hilang, maka air Jakarta juga tidak akan ada. Dan inilah bagaimana di-use, ya, dipakai di beberapa negara, Costa Rica, Thailand, mereka memakai indeks ini, layanan ekosistem itu, agar bahwa hasil daripada penjualan air dan sebagainya itu masuk ke daerah atau mengurangi kemiskinan di sekitarnya. Kita belum ada ini, ya, bahwa hasil daripada layanan ekosistem Gunung Gede, Gunung Prangrango, dan yang lain-lain bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, 2050 ini bagaimana mencari lahan menjadi penyintas di bumi ini. Kalau kita semua tren deforestasi ini berjalan terus, ya, dan inilah science, ya, makanya saya katakan tadi bagaimana kita menyintas kehidupan. Sains sekarang sebenarnya sudah begitu advance untuk mereforestasi, ya. Jadi walaupun di Cina ini suatu hal yang unsur haranya tidak ada, kita bisa buat sedemikian rupa agar bisa menjadi restore kembali. Jadi ini memang memerlukan mahal. Tetapi yang tidak mahal adalah tentu kita harus riset kepada bagaimana etno masyarakat di daerah, ya, karena di suku-suku kita sudah banyak, misalnya di suku Korowai itu mereka sudah melihat buah merah yang dipakai, ya, dan juga beberapa jenis spesies. Dan sayang sekali di Indonesia belum ada digitalisasi daripada kepunyaan suku-suku itu. Sementara di India mereka sudah membuat semua spesies yang dilakukan oleh apa dipunyai oleh masyarakat suku adat itu mereka punya. Kita yang punya sekitar 1.300 suku, kita tidak ada yang digitalisasi apa sih yang mereka punya, bagaimana obat-obatan mereka dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting dari CBD tadi. Roni mengatakan bahwa kita memang dari 17 sampai 30 ini memerlukan yang sangat besar. Usahanya besar. Memang diperlukan, katanya akan ada Global Biodiversity Funding Mechanism sebesar 200 billion dollars yang diharapkan tentu sampai 2030 ini, ya, dari negara maju kepada negara-negara yang berkembang. Tetapi Indonesia bukan negara berkembang lagi kalau dalam masalah ini. Tetapi kita juga ada opportunity bahwa kita sedang merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 agar bisa mengakomodasi berbagai kepentingan-kepentingan yang lebih untuk masyarakat, ya, bahwa memang untuk 2030 menjadi 30% itu juga tidak boleh menegasikan kepada masyarakat dan mengharus utamakan CBD kepada SDG ini begitu penting, ya, karena memang di dalam SDG ini di mana global dunia, ya, itu yang sangat penting itu adalah environmental sustainability, di mana Indonesia ini adalah sangat lemah, ya, to combat climate change, sustainable use of ocean dan land degradation. Dan tentu mainstreaming CBD ini tidak terlepas dari filosofi dari Indonesia, ya, baik dengan filosofi Trihita Karana di Bali, kemudian di Islam Habluminallah, Habluminanas, dan Habluminalam, tentu dengan filsafat-filsafatnya bagaimana kita bisa
meng-create agar ekonomi, society, dan biosphere ini match, tapi bukan trade-off. Ya. Nah, ini yang paling terakhir-terakhir saya ingin bahwa bagaimana kolaborasi di sektor dalam konservasi biodiversitas. Ya, bagaimana kita dapat mengefektifkan tantangan bersama. Bagaimana kita membuat platform bersama, kolektif. Ya. Dan bagaimana misalnya di dalam RIDD yang merupakan green carbon maupun blue carbon, ya, kita bisa ini. Setiap peran pemerintah dan peran bisnis itu juga penting, kerjasama, ya. Dan mungkin yang ini adalah bagaimana mendorong peran bisnis dalam konservasi biodiversitas dan lingkungan. Kenapa? Karena memang baru-baru ini kan banyak sekali semuanya pakai footprint, mengurangi footprint, volume, ya, dan sebagainya, ya, tentu ada hubungannya dengan bagaimana kita mendorong ke arah green environment, green business, ya, termasuk ke green bonds, ya, dan yang lain-lain yang tentu memerlukan kerja bareng antara teman-teman di scientific community, di LSM, maupun di bisnis, dan juga government. Dan apa yang harus dilakukan di sektor bisnis ini juga penting, ya, terutama karena banyak sekali di teman-teman biologi dan khususnya biodiversitas ini masih berkutat kepada masalah-masalah di dalam ilmu keilmuannya. Mereka belum lepas bagaimana bisa berinovasi dengan teman-teman di bisnis, bagaimana market dari ekosistem services misalnya, bagaimana eco-efficient good, services, dan teknologi, dan juga bagaimana supply chain. Ini penting sekali pada akhirnya. Saya kira kita mau tidak mau harus kembali ke nature, kembali ke keuntungan kita sebagai competitive advantages kita. Biodiversity kita nomor satu di dunia, comparable dengan Brazil. Tetapi kita memiliki kelebihan dari Brazil karena ekosistem kelautan kita jauh lebih advantageous daripada Brazil. Saya kira demikian, Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yatna, untuk presentasinya yang luar biasa. Kalau saya bisa meringkas sedikit, ini Pak Yatna menjelaskan tentang betapa pentingnya peran keanekaragaman hayati. Bahkan tadi disebut ada sepertiga GDP GDP dunia itu tergantung dari keanekaragaman hayati, dan berbagai kehidupan kita juga tergantung pada keanekaragaman hayati. Yang kedua, bahwa ada isu, ada ancaman di sana, termasuk dari sisi perspektif masyarakat terhadap keanekaragaman hayati, belum lagi menyangkut keserakahan dan ketidakpedulian. Dan yang terakhir, solusinya sudah ada juga menghadapi ancaman atau tantangan. Tadi ada konferensi CBD yang sudah menghasilkan beberapa resolusi, termasuk 30 30 by 30, ya, 30 kali 30. Kemudian ada berbagai upaya untuk menjaga, mempertahankan, atau mungkin memperluas kawasan-kawasan konservasi itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana memainstreaming keanekaragaman hayati ke dalam program-program pembangunan dalam konteks SDG atau Sustainable Development Goals. Dan yang terakhir tadi kita lihat bagaimana bisnis, dunia bisnis itu perlu berperan dalam upaya ini. Saya kira itu yang sudah disampaikan oleh Pak Yatna dari sisi keanekaragaman hayati. Selanjutnya saya akan ke Ibu Kuki. Sebelum saya persilahkan, saya akan bacakan sedikit mengenai beliau. Nama lengkap beliau adalah Mukti Handayani Suyahmun. Ini saya bacanya harus pelan-pelan karena masih menggunakan ejaan lama, ya. Bukan
belum menggunakan EYD ya, ejaan yang disempurnakan, tapi beliau lebih dikenal sebagai Ibu Kuki ya, Ibu Kuki Suyahmun. Ibu Kuki menyelesaikan S1 di Teknik Lingkungan ITB dan S2 pada program Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure. Infrastructure ya, dari Royal Institute of Technology di Stockholm, Swedia. Ini biasanya kalau kita menyebut Stockholm, kita yang teringat adalah konferensi Stockholm. Ini konferensi PBB pertama tentang lingkungan. Beliau banyak melakukan riset dan menerbitkan artikel-artikel terkait perubahan iklim, baik untuk publikasi nasional maupun internasional. Dan ini yang paling penting, beliau ini adalah lead chair untuk Task Force 3 untuk tema Governing Climate Target, Energy Transition, and Environmental Pollution untuk T20 atau Think 20 pada perhelatan Akbar kemarin yang G20 itu. Kemudian beliau pernah menjadi co-lead negotiator untuk artikel 6 dari Paris Agreement. Beliau juga asisten untuk Indonesia President Special Envoy for Climate Change. Ini utusan khusus presiden untuk perubahan iklim. Pernah juga di DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan ikut juga dalam negosiasi-negosiasi di UNFCCC. Beliau pernah juga menjadi eksekutif direktur di Pelangi Indonesia dan saat ini sebagai eksekutif direktur di Indonesia Research Institute for Decarbonization atau IRIT. Jadi beliau mendedikasikan dirinya untuk climate change, termasuk dalam hal-hal terkait negosiasi-negosiasi internasional. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Kuki untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Ibu Kuki. Terima kasih banyak Pak Roni. Saya sampai deg-degan itu dibacain panjang banget. Itu sebenarnya bukan mendedikasikan Pak, bisanya cuma itu Pak. Ya mungkin selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah apa ya, mungkin wawasan dan informasi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya mungkin jadinya nggak akan touch banyak soal keanekaragaman hayati. Pertama, karena saya nggak ngerti. Kedua, juga karena barusan Prof. Yatna udah menyampaikan panjang lebar gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang nanti akan saya coba berikan gambaran bahwa apa keterkaitan antara iklim, isu perubahan iklim, dan juga keanekaragaman hayati ini. Saya izin untuk share screen. Semoga sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat. Okay. Tinggal diperbesar mungkin. Oke, sekarang sudah terlihat ya, sudah diperbesar? Yes, sudah. Oke, siap. Nah, jadi mungkin saya nggak pandai memberikan judul yang keren seperti tadi Prof. Yatna gitu. Jadi saya cuma perubahan iklim aja gitu ya. Tapi intinya sebetulnya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian sebetulnya apa sih perubahan iklim itu sepanjang yang saya pahami tentunya begitu ya. Kalau kita bicara soal perubahan iklim itu sebetulnya nggak jauh-jauh juga gitu ya. Kita harus paham dulu beberapa hal. Jadi misalnya saja apa sih sebetulnya yang menjadi asal muasalnya gitu ya. Jadi di sisi kanan Bapak dan Ibu bisa lihat di sini sebetulnya yang jadi penyebabnya itu karena ada emisi gas rumah kaca gitu. Emisi gas rumah kaca ini sebetulnya dihasilkan dari berbagai kegiatan kita juga gitu. Jadi kita-kita juga sebetulnya yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim ini karena kita dalam keseharian kita mengemisikan gas rumah kaca, baik itu dalam hal kita memanfaatkan energi gitu ya, ataupun juga dalam hal-hal lain termasuk tadi yang disampaikan juga oleh Prof. Yatna terkait misalnya dengan upaya
untuk mengubah tata guna lahan gitu, karena ini akan berpengaruh besar juga terhadap dua hal, kemampuan dari tumbuhan atau hijauan untuk menyerap gas rumah kaca yang ada di atmosfer, tapi juga yang lain adalah dengan kita menebang, maka akan ada juga gas rumah kaca yang sebetulnya disimpan di hijauan ini yang akan rilis ke atmosfer, sehingga dampaknya atau secara total itu jumlah emisinya jadi akan lebih banyak lagi gitu ya. Nah, adanya emisi gas rumah kaca ini akan menimbulkan apa yang dinamakan sebagai efek rumah kaca gitu. Nah, efek rumah kaca ini sebetulnya kalau di mungkin di teman-teman yang banyak berkegiatan dengan pertanian gitu ya, atau tanam menanam gitu ya, ini pasti familiar dengan rumah kaca gitu. Jadi kalau kita punya greenhouse untuk pengkondisian bibit dan sebagainya, itu mirip lah efeknya atau konsepnya gitu. Jadi efek rumah kaca ini sebetulnya apa yang terjadi dengan atmosfer kita gitu ya. Jadi sinar matahari dengan panas yang ada itu kan sebagian kan masuk sampai ke permukaan bumi gitu ya, sebagian lain kan ada tetap ada di atmosfer gitu. Nah, sebetulnya kalau tidak ada atmosfer, semua akan terserap, tapi pada saat dia tidak ada matahari, tidak ada sinar matahari yang sampai, maka dia akan terlepas semuanya gitu. Nah, keberadaan gas-gas di atmosfer ini sebetulnya yang bersifat jadi kayak selimut gitu ya, sehingga tidak semuanya terlepas. Dengan tidak semua terlepas itu sebetulnya kita bisa ada kehidupan gitu di muka bumi, karena kalau nggak ada tadi itu panas dan dinginnya itu sangat drastis gitu perbedaannya. Yang terjadi itu sekarang adalah efek rumah kaca ini jadi semakin parah gitu. Artinya kenapa? Karena tadi gas rumah kaca yang diemisikan semakin banyak, dan gas-gas ini kan ada di atmosfer terus gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan sama seperti misalnya apa ya, kita tambahkan terus gitu, sementara volumenya tetap, tapi kita tambahkan terus gas rumah kacanya sehingga semakin lama dia semakin pekat gitu kan. Nah, dengan kepekatan yang semakin bertambah ini, maka panas yang dilepaskan pun juga yang tadinya tuh bisa langsung dilepaskan ke atmosfer kembali juga ketahan gitu, karena fungsi tadi seperti selimut itu, jadi seperti kita pakai selimut berlapis-lapis yang makin lama makin panas, dan itu yang dinamakan sebagai pemanasan global. Banyak juga yang mempertanyakan gitu, tapi di sebagian daerah lain itu jadi lebih dingin. Ya, kita bicaranya makanya pemanasannya pemanasan global, jadi efek secara globalnya itu meningkat gitu temperaturnya. Walau peningkatannya itu nggak sama gitu, dan bahkan ada yang menjadi lebih dingin. Nah, sampai di pemanasan global aja, mungkin ini yang kita rasakan adalah panasnya yang jadi makin naik terus gitu ya. Tapi kenapa kok dia bisa sampai ke perubahan iklim gitu? Sebetulnya ini kalau di sini tuh saya paling seneng ngomongnya PV per T sama dengan C gitu ya. Jadi tekanan dikali volume dibagi dengan temperatur itu konstan kalau gas gitu, persamaan gas gitu. Sehingga itu juga yang terjadi sebetulnya di atmosfer kita karena itu gas ya gitu. Jadi artinya apa? Dengan volume yang sama dan kita tahu tadi ada perubahan temperatur gitu, maka tekanan juga akan berubah. Dan ini kan berubahnya tidak hanya di satu tempat gitu ya, di berbagai tempat dengan kondisi yang berbeda-beda. Karena ada perbedaan tekanan ini, maka sebetulnya kalau teman-teman Bapak dan Ibu mungkin pernah mengikuti gitu ya, angin itu kan udara yang mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan tekanan-tekanan ini, maka juga angin itu akan berubah gitu. Jadi angin berubah itu baik dari arahnya, karena mungkin titik yang tekanan tinggi tekanan rendahnya berubah, tapi juga dari kecepatannya karena ada perubahan tekanan tadi. Bisa jadi yang tadinya tekanan tinggi semakin tinggi, yang tadinya tekanan rendah semakin rendah gitu. Jadi dengan delta yang semakin besar, maka anginnya juga akan semakin kencang gitu ya. Di sisi yang lain,
juga dengan adanya panas ini kan sebenarnya penguapan semakin banyak gitu ya. Penguapan semakin banyak, maka yang terjadi adalah akan ada pengumpulan menjadi awan gitu ya. Dan tadi juga dia akan lebih cepat jenuh dan turun sebagai hujan. Jadi ada perubahan atau gangguan gitu ya, tepatnya mungkin lebih baik gangguan terhadap berbagai parameter iklim ini gitu, atau parameter Bu cuaca. Kuki, mohon maaf, Bu Kuki, ya, slide-nya apakah memang masih belum. Slide pertama? Ya. Oh, memang belum. Memang Oke, betul siap. betul Pak. Oke, Ya, siap. jadi memang apa untuk menjelaskan yang perubahan iklim ini sebenarnya terjadi karena tadi itu. Jadi dengan pemanasan global, dengan tekanan yang berubah di atmosfer, panas yang berubah, maka berbagai parameter iklim dan cuaca akan terganggu, sehingga iklim yang secara iklim itu kan jangka panjang gitu ya, jadinya berubah gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai sebentar perubahan iklim ini, tadi bagaimana dia terjadinya, tapi kan yang kita rasakan itu kan dampaknya gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mencoba membagi dampak ini menjadi beberapa level gitu, yang primer, yang sekunder, sampai yang dampak turunan, kita bisa lihat tadi misalnya adanya pemanasan global, itu karena emisi yang kita hasilkan akhirnya jadi pemanasan global. Yang terjadi dengan adanya pemanasan global ini salah satu aja gitu yang saya ambil, nggak semuanya, tapi misalnya aja kita bicara soal lapisan es gitu. Dengan pemanasan global, lapisan es akan meleleh, tapi juga yang lebih berbahaya sebetulnya karena temperatur naik ya, jadi air laut pun ikut memuai. Dan inilah yang sebetulnya menjadi penyebab misalnya volume air laut jadi naik karena dua-duanya, karena ada air dari lelehan lapisan es, tapi juga karena ada pemuaian, jadi dia volumenya meningkat. Sementara kita tahu laut ya segitu-segitu aja gitu ya, sehingga yang terjadi adalah tingginya gitu, jadi muka air lautnya yang juga meningkat. Dan ini akan tentunya mengganggu juga sistem aliran air di laut gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat nanti ini slide-nya sudah saya sampaikan kepada panitia juga, berbagai dampak yang mungkin terjadi sampai dampak turunan gitu ya. Terus misalnya pergeseran musim dan karakteristik musimnya gitu. Jadi misalnya musim hujan yang lebih panjang terus bikin banjir, terus musim kering atau kemarau yang lebih kering, lebih lama, mengakibatkan kekeringan, terus gabungan keduanya bikin tanah longsor gitu. Nah, ini juga nanti akan mengganggu panen, infrastruktur gitu ya. Terus juga yang tidak kalah pentingnya adalah cuaca ekstrim gitu. Ada badai, gelombang laut yang semakin tinggi gitu ya. Terus di beberapa daerah juga ada gelombang panas gitu. Ini terjadi dan mengakibatkan gangguan terhadap berbagai sektor ekonomi, berbagai bagian dari kehidupan kita, dan ini tentunya akan berdampak juga salah satunya terhadap keanekaragaman hayati gitu. Nah, sebentar. Ini saya ingin memberikan gambaran juga kepada Bapak dan Ibu salah satu yang mungkin selama ini apa ya, kita nggak semua aware gitu bahwa sebetulnya laut kita ini ya, kita bumi cuma satu gitu ya, lautnya semua sebetulnya terhubung. Itu ada aliran air laut itu kan sebetulnya nggak hanya di satu tempat gitu, tapi ada yang namanya Great Ocean Conveyor Belt yang ini sebetulnya membawa permukaan air laut permukaan yang hangat gitu ya, dari Pasifik ke daerah Katulistiwa terus sampai ke Eropa Utara di sana. Kalau Bapak dan Ibu lihat yang di kiri atas itu gitu. Di sana dia akan turun menjadi aliran bawah gitu ya. Jadi bukan aliran permukaan tapi aliran bawah, dan ini dia sifatnya lebih dingin. Nah, dengan adanya pemanasan global terjadi pergeseran sebetulnya Bapak dan Ibu di titik di mana dia mengalami perubahan ini, sehingga dampaknya itu bisa saja lama-lama yang
air permukaan yang harusnya hangat lama-lama menjadi lebih dingin dan akan memberikan dampak yang apa temperatur yang lebih dingin di daerah Eropa, di daerah Eropa Barat dan Amerika yang di sisi timurnya gitu. Nah, sementara di daerah yang kita yang mungkin yang daerah yang panas juga menjadi lebih panas. Nah, ini akan mengganggu juga tentunya kita bicara di laut gitu ya. Itu ada kehidupan di laut tentunya akan terganggu juga karena tadi seperti Pak Yatna sampaikan kan sebetulnya setiap jenis atau spesies gitu punya kemampuan sendiri gitu ya, punya area untuk yang nyaman dia hidup gitu. Sehingga ini akan berpengaruh misalnya terhadap populasi ikan, bisa terjadi migrasi ikan dan sebagainya. Nah, ini akan kalau migrasi aja mungkin masih okay, dalam tanda petik gitu ya, tapi bisa jadi juga ini berakibat kepada kehilangan gitu ya. Jadi habisnya spesies-spesies tertentu. Nah, pada saat kita maaf sebentar, kita bicara mengenai perubahan iklim ini sebetulnya sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya barangkali ya untuk ikut mengatasi permasalahan ini. Jadi sebetulnya kalau kita bicara perubahan iklim, Bapak dan Ibu kan sebenarnya ini satu mata uang dengan dua sisi yang nggak bisa kita pisahkan. Ya tadi sudah saya sampaikan, misalnya penyebabnya itu emisi gas rumah kaca, dengan adanya penyebab ini terjadi dampak gitu. Jadi kita nggak bisa bicara hanya salah satu, kita harus bicara dari kedua sisi. Dan karena itu juga upaya untuk mengatasinya itu juga harus terintegrasi gitu ya. Bicara menangani penyebab itu biasanya kita lakukan dengan mitigasi gitu. Baik itu untuk mengurangi ataupun menurunkan emisi gitu ya. Tapi dampak bagaimana? Kita tentu harus menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi gitu ya atau beradaptasi. Tapi pada kenyataannya dampak ini semakin lama juga semakin besar gitu dalam hal magnitudenya tapi juga semakin fatal gitu. Sehingga ada istilahnya residual dampak gitu yang tidak bisa kita beradaptasi lagi gitu. Dan ini yang akan mengakibatkan adanya kehilangan gitu dan juga kerugian, kerusakan gitu ya karena dampak-dampak ini. Dan ini tadi sebetulnya Prof. Yatna juga sempat menyampaikan misalnya loss of biodiversity gitu salah satunya gitu ya. Kalau yang lain misalnya infrastruktur gitu ya, terus misalnya masyarakat yang harus pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Ini adalah hal-hal yang mungkin ada di luar kemampuan kita untuk beradaptasi gitu. Sorry ini saya salah nulis, bukan adaptasi tapi adaptasi, tapi adaptasi maksudnya ya. Okay. Dan sebetulnya kembali lagi tadi saya sampaikan sebetulnya kan yang menyebabkan emisi ini terjadi adalah tingkah laku kita gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, yang kotak warna hijau ini ada lifestyles gitu ya. Lifestyles kita lah yang akan menentukan emisi gas rumah kaca yang akan terjadi gitu kan. Dan karena apa? Karena kalau kita boros, kita banyak memakai energi dengan sumber yang kotor gitu ya, emisinya akan semakin meningkat. Dan tadi ini yang greenhouse atau efek rumah kaca, lalu pemanasan global, terus tadi yang saya sampaikan juga terjadi destabilisasi dari cuaca dan iklim, parameter-parameternya, dan sampai ke perubahan iklim dan dampaknya. Nah, sebetulnya dampak ini pasti akan mempengaruhi lifestyle kita juga, gitu kan? Karena kita harus beradaptasi. Jadi, kita perlu melakukan adaptasi supaya lifestyle kita itu tetap bisa berjalan gitu ya dengan perubahan-perubahan yang ada, tapi adaptasi ini tentu juga akan memberikan implikasi secara sosial dan ekonomi gitu. Dan ini semua juga akan lagi-lagi menentukan bagaimana nanti emisi kita sendiri gitu ya. Jadi ini kenapa mitigasi dan adaptasi sebagai dua upaya penanganan perubahan iklim ini tidak boleh kita lihat sebagai dua hal yang terpisah begitu. Dia perlu kita lihat secara terintegrasi.
Nah, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, walaupun kalau kita lihat tadi ya, karena kita masing-masing yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim ini, sebetulnya kan jadi kejadian dan penyebab itu tingkat lokal gitu ya. Tapi sudah terbukti dampaknya ini menjadi masalah global gitu. Dan inilah kenapa di akhir dekade 80-an, dalam laporannya World Meteorological Organization itu memberikan gambar, memberikan laporan gitu ya, bahwa ternyata kecenderungan pemanasan global gitu, ada gambar kenaikan temperatur rata-rata itu ternyata sejalan gitu dengan data peningkatan konsentrasi CO2 gitu. Dan karena itu maka WMO bersama dengan UNEP itu membentuk IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change gitu. Dan IPCC inilah yang menjadi basis Maaf, saya mesti minum sedikit. Nah, jadi laporan pertama IPCC ini menjadi basis untuk pembentukan INC, Intergovernmental Negotiating Committee, gitu, yang dibentuk oleh Sidang Umum PBB. Maaf, Bapak Ibu. Nah, dari hasil INC itu sebetulnya dihasilkan United Nations Framework Convention on Climate Change, atau kita sering dengar sebagai Konvensi Perubahan Iklim, yang dia itu punya tujuan utamanya itu adalah stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca, gitu ya. Dan dia ada prinsip-prinsipnya, jadi kesetaraan, lalu ada common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Jadi sebenarnya semua itu punya tanggung jawab yang sama gitu ya, tapi mungkin bentuk kewajibannya yang berbeda-beda, dan itu tergantung kepada kapabilitasnya. Lalu tentunya ada precautionary measures gitu ya. Terus kita juga tentu harus mendukung pembangunan berkelanjutan, dan juga yang tidak bisa dilupakan karena ini masalahnya jadi masalah global, penting adanya kerjasama di antara negara-negara yang merupakan para pihak gitu. Sesudah UNFCCC, maka ada aturan main turunan, itu ada di bawah protokol Kyoto yang lalu diamandemen dengan amandemen Doha gitu ya, dan ini semua berakhir di 31 Desember 2020, tapi karena itu pas pandemi jadi akhirnya ditutupnya di 2021. Dan ini yang terakhir yang sekarang menjadi basis dalam perundingan internasional mengenai perubahan iklim adalah persetujuan Paris atau Paris Agreement gitu. Di sini ada tiga yang menjadi tujuannya. Yang pertama itu adalah membatasi kenaikan temperatur rata-rata di akhir abad ini, jadi di 2100 begitu ya, itu jauh di bawah 2 derajat terhadap kondisi sebelum masa revolusi industri itu ya. Tapi karena 2 derajat itu sebetulnya dampaknya itu sangat signifikan dan banyak yang tidak dapat dikembalikan gitu ya, maka diminta, diharapkan untuk menjadi selisihnya ini atau kenaikan maksimalnya itu tidak mencapai 1,5 derajat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu kan ada karena kita tidak mau perubahan iklim terus terjadi dan dampaknya terlalu besar. Sehingga yang kedua, karena gimana pun juga dampak sudah terjadi, jadi yang diperlukan itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dan di saat yang bersamaan juga untuk terus bisa melakukan pembangunan yang rendah karbon, yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan. Tadi menjadi bagian dari
kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, semua itu tidak bisa kalau tidak ada dukungan pendanaan yang konsisten gitu. Jadi kalau kita bicara persetujuan Paris, seringkali kita hanya mendengar mengenai 2 derajat dan 1,5 derajat, tapi sebetulnya selain itu juga ada yang lain gitu. Jadi 2 derajat, 1,5 derajat, iya, tapi juga kita juga harus membangun diri gitu ya, sehingga bisa beradaptasi dan juga bisa lebih rendah emisi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tadi juga Pak Yatna menyampaikan gitu, dukungan pendanaan gitu. Jadi bukan hanya di keanekaragaman hayati, di perubahan iklim juga ini menjadi isu besar. Ini sekedar memberikan gambaran saja proses yang berjalan selama ini. Jadi tadi saya sempat menyebutkan INC ya tahun 91, lalu KTT Bumi 92 di mana UNFCCC itu diadopsi, dan proses selanjutnya berjalan terus sampai yang kemarin bulan lalu dilakukan di Sharm el-Sheikh, yaitu COP27, CMP17 dan CMA5 di November 2022. Nah, saya langsung saja, ini kalau nggak salah slide terakhir saya, jadi supaya mungkin nanti bisa lebih banyak diskusi. Jadi hasil dari ini saya menekankan di COP27 dan CMA4 Bapak dan Ibu, karena di CMP17 sendiri itu sebetulnya tidak terlalu banyak yang signifikan gitu ya, karena banyak hal yang sudah mulai dipindahkan ke bawah CMA4. Jadi CMP itu adalah Conference of the Parties untuk Protokol Kyoto. Tapi karena Protokol Kyoto periode komitmennya berakhir di Desember 2020, Desember 2021 deh gitu ya in reality. Jadi semua ini sudah sekarang dipindahkan rumahnya gitu ya ke bawah persetujuan Paris yang konferensi para pihaknya itu adanya di CMA4. Nah, kemarin di Sharm el-Sheikh di COP27 dan CMA4 itu dua-duanya menghasilkan Sharm el-Sheikh Implementation Plan yang ada beberapa hal yang sebagian besar sama, tapi ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Tapi saya ingin mengangkat beberapa elemen yang penting bagi Indonesia gitu ya. Jadi yang pertama tentu energi, karena kita tahu Indonesia hingga saat ini, apalagi kalau kita bicara sektor ketenaga listrikan, 60% lebih gitu kan masih tergantung kepada batu bara, yang kita tahu itu emisi gas rumah kacanya tinggi. Dan mitigasi itu tentu penting gitu ya tadi Bapak dan Ibu, karena itu untuk menurunkan emisi, tapi juga adaptasi juga tidak kalah pentingnya karena perubahan iklim sudah terjadi. Lalu di loss and damage, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya karena kita nggak mungkin beradaptasi, maka kita harus memperhitungkan dan mencoba untuk bangkit kembali gitu ya dari berbagai permasalahan kehilangan maupun kerusakan karena perubahan iklim ini. Kemarin di Sharm el-Sheikh itu sudah disepakati akan ada mekanisme pendanaan, walaupun baru disepakati itu gitu ya, belum lebih jauh lagi. Nah, ini menjadi salah satu PR kita tentunya ke depannya untuk memastikan bahwa pendanaannya ini bisa mudah untuk diakses juga gitu. Lalu yang lain adalah mungkin Bapak dan Ibu udah sering dengar juga mengenai transisi berkeadilan gitu ya. Karena tadi itu dengan upaya mitigasi sebenarnya di bawah persetujuan Paris itu dinyatakan di paruh kedua abad ini secara global itu diharapkan emisi gas rumah kaca itu nol secara net gitu. Jadi yang diemisikan itu semua harus bisa diserap gitu ya. Nah, ini yang harus ada perubahan tentunya, dan perubahan atau transisinya ini harus berkeadilan. Jadi perlu adanya pathway untuk implementasi ini. Lalu masalah pendanaan iklim ini pasti penting gitu ya, baik itu untuk mitigasi maupun untuk adaptasi dan nantinya untuk loss and damage. Lalu ada pasal 6 persetujuan Paris yang ini lebih sebetulnya mengatur kerjasama yang sifatnya sebenarnya bukan wajib gitu ya. Jadi kalau mau bekerja sama boleh untuk menurunkan emisi, mencapai target NDC.
Dan ini dapat dilakukan dengan mekanisme pasar ataupun non-pasar. Lalu karena persetujuan Paris ini agak berbeda Bapak dan Ibu, ini sifatnya lebih bottom up gitu. Jadi seperti kita tahu komitmen itu kan dalam bentuk nationally determined contribution gitu ya. Jadi kontribusinya itu kita sebagai satu negara atau satu nation yang menentukan. Kalau di protokol Kyoto tuh dulu di top down gitu. Jadi ditunjuk kamu sekian persen, kalau sekarang tuh enggak. Nah, masalahnya dengan proses yang bottom up ini kan harus ada yang bisa merekap gitu ya, sejauh apa sih sebetulnya komitmen yang diberikan, tapi juga nanti pada saat implementasi itu kayak apa. Jadi pelaporan dan transparansi itu penting sekali. Lalu isu kelautan tentunya, apalagi bagi Indonesia gitu ya, tadi Pak Prof. Yana menyampaikan mengenai peran laut, baik itu sebagai mitigasi ataupun adaptasi gitu ya, dia juga bisa kehidupan di laut bisa membantu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca misalnya. Hutan juga mirip. Yang lain adalah isu pertanian, karena isu pertanian ini yang awalnya lebih banyak soal adaptasi karena dampak, sekarang itu juga sudah mulai dilihat arahnya ke mitigasi. Dan tadi juga Prof. Yatna menyampaikan sekarang ini semua tuh pakai jejak gitu ya, pakai footprint gitu. Salah satu yang sekarang juga diangkat di pertanian itu sebetulnya mulai dari pertanian sampai menjadi makanan gitu. Jadi rantainya itu yang akan dilihat carbon footprintnya. Dan tentunya pemerintah nggak akan bisa ngerjain sendiri, itu harus ada peran berbagai pelaku non-party stakeholders untuk melakukan itu mitigasi, adaptasi, maupun upaya-upaya edukasi juga. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Roni, dan kita bisa berdiskusi setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kuki untuk presentasinya. Jadi secara garis besar ini ada tiga yang disampaikan Ibu Kuki. Yang pertama tentang perubahan iklim itu sendiri, asal mulanya seperti apa, proses di alamnya seperti apa, sumbernya apa, sehingga menghasilkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua tadi dijelaskan tentang dampaknya, baik dari sisi primernya, sekunder, dan dampak turunannya. Dan yang terakhir tadi, bagaimana cara mengatasinya, baik dari sisi mitigasi, adaptasi, maupun loss and damage, termasuk kesepakatan-kesepakatan internasional bagaimana menghadapi perubahan iklim itu, mulai dari IPCC, UNFCCC, sampai terakhir kemudian Paris Agreement. Saya kira sangat menarik dari dua narasumber kita, dari yang pertama Pak Yatna, kemudian yang kedua Ibu Kuki. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Sekali lagi, seperti yang disampaikan di awal, bisa menyampaikan langsung, bisa juga menuliskannya di chat untuk pertanyaan ini. Kalau ada yang ingin bertanya langsung, silakan angkat tangan atau raise hand yang ada di bawah itu, atau langsung nyalakan videonya untuk menyampaikan pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya? Kalau belum ada, ini jadi tugas moderator untuk bertanya. Oke, ada satu dari Pak Petrus Gunarso. Silakan Pak Petrus. Baik, selamat pagi. Mohon maaf saya tidak buka kamera ya. Belum mandi soalnya. pertanyaan saya ke Bu Kuki. Bu Kuki kemarin kan ikut ke Mesir ya, sepertinya. Saya ingin tahu apa alasan Indonesia menaikkan lagi dari 29 naik jadi 31,89. Kalau yang naik yang di atas dari 41 menjadi 70, saya senang gitu ya. Supaya yang lain tuh bantu gitu. Tetapi kalau yang naik di bawah,
Itu apa untungnya dan apa konsekuensinya bagi Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus. Ada satu lagi ya, kita kumpul dulu dua atau tiga pertanyaan. Ini ada Ibu Suari Utami Dewi. Silakan Ibu. Ibu Suari, silakan di unmute kalau ingin mengajukan pertanyaan. Saya lihat ada raise hand itu. Udah unmute kok Mbak Tari. Mbak Tami harus. Oh iya, nah ini baru nongol. Nah, makasih Mbak silakan, Kuki Mbak banyak. Tami. Iya, ini Tami, sama mohon izin tidak kamera karena alasan yang sama. Ini pertanyaannya umum ya, tidak teknis, cuman kepikiran karena ini kan apa ya? Bumi ini kan milik kita dan milik generasi muda. Jadi kalau misalnya dalam konteks nanti perencanaan ya aksi-aksi, apakah ada aksi nyata yang betul-betul melibatkan generasi muda itu yang pertama. Terus yang kedua, informasi tentang apa yang kemarin sudah disepakati. Karena kalau kita misalnya ke daerah-daerah itu, misalnya Pemprov, karena kebetulan suka keliling ya, Pemprov, Pemkab itu suka nanya, mereka nggak tahu gitu lah. Bahkan mungkin ada yang nggak tahu COP itu apa gitu. Sementara ini kan harus upaya bersama. Nah, adakah informasi tentang hal-hal yang sifatnya semacam penyaluran informasi dan pengelolaan pengetahuan yang bisa dilakukan sampai ke tingkat tapak? Itu aja kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tami. Saya kira cukup dua dulu. Saya persilakan Ibu Kuki, nanti Pak Iatna kalau ada terkait, tapi ini lebih, sorry, yang pertama lebih terkait dengan ini ya, lebih terkait dengan perubahan iklim. Ke Bu Kuki dulu, kenapa tuh Bu dari 29 dinaikkan ke 31? I wish I know Pak. Karena bukan saya yang bikin Pak Petrus. Ini kan memang yang menyampaikan dari pemerintah Indonesia melalui KLHK ya Pak Petrus ya. Jadi saya sih walaupun ikut ke sana juga kan hanya waktu di proses negosiasi di sana Pak, nggak ikutan menyiapkan segala macam termasuk komunikasi-komunikasi seperti ini gitu ya. Tapi saya setuju Pak, sebetulnya akan lebih pas kalau misalnya yang dinaikkan itu yang 41 menjadi angka berapapun gitu ya, supaya ada space untuk kita mendapatkan dukungan internasional. Sebetulnya kalau mau dibilang implikasi gitu Pak, karena perubahan iklim ini negosiasi, maaf, perjanjian internasional itu kan bersifat soft law gitu ya Pak, itu sebetulnya nggak ada juga yang apa ya istilahnya kena penalti atau dihukum atau apa, itu nggak ada gitu Pak. Hanya memang mungkin kalau mau dibilang jadi reputasi ya gitu. Nah ini yang kalau saya nggak bisa jawab sih Pak Petrus, kalau misalnya kenapa kok angkanya yang naik yang ini dan kenapa kita naik gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya karena sudah disampaikan ya, yang perlu dilakukan sekarang sebetulnya adalah membuat rencana dan apa ya pathway gitu ya, roadmap yang jelas supaya itu semua bisa dipenuhi, dan tentunya dengan apa saja opsi-opsi yang ada. Mungkin lebih ke situ yang bisa saya respon Pak Petrus, karena yang menyiapkan dan menyampaikan ini kan memang ada di KLHK ya Pak ya. Terus mungkin ke Mbak Tami. Mbak Tami sebetulnya memang sebagian besar decision, kalau ini kita bicara climate ya, mungkin Mbak Tami, sebagian besar decision yang ada itu kan kalau COP kayak gini nih, banyak yang tatarannya itu memang mungkin harus diterjemahkan lagi oleh masing-masing negara gitu ya, oleh masing-masing para pihaknya gitu Mbak. Karena banyak yang memang diproses di COP ini lebih ke lihatnya, oke, gimana
apa kita menyepakati misalnya upaya katakanlah mencapai target ini bisa dilakukan oleh negara berkembang tapi harus ada bantuan dari negara maju dan segala macamnya gitu ya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk peran negara berkembang dan peran dari para pelakunya termasuk generasi muda itu memang harus diterjemahkan lagi oleh pemerintah masing-masing gitu Mbak. Dan karena kalau misalnya menyampaikan menyampaikan hasil COP as it is gitu emang terlalu berat kalau saya rasa untuk bisa mungkin bukan ditangkap ya, masalahnya memasukkannya ke dalam konteks kesehariannya itu yang memang agak sulit gitu. Jadi memang perlu diturunkan dulu gitu Mbak, karena bahasanya juga bahasa yang ngawang-ngawang gitu banyaknya gitu. Kalau yang dari paling enggak yang saya ikutin itu COP-nya climate, saya nggak tahu kalau yang biodiversity Pak Yatna yang lebih paham. Mungkin itu dulu kali Pak Roni, terima kasih. Terima kasih Bu Guki. Pak Yatna ada komentar terutama terkait dengan youth itu, anak muda Pak Yatna. Terima kasih Pak Roni. Jadi Mbak Tami yang paling utama aksi nyata biodiversity itu sebenarnya harusnya saya tadi katakan kita punya 1000 sekian suku ya. Jadi tentu ini teman-teman dari generasi muda khususnya bisa inventarisasi apa yang kita punya ya dan apa yang mereka pakai di daerah, di suku-suku, di kota-kota ya. Itu akan sangat menarik sehingga anak muda dengan digitalisasi sekarang itu kan bisa mengetahui. Sebagai contoh begini, di Bromo itu dulu kita kan selalu kalau mau lihat apa namanya wisata Bromo itu dari Pasuruan ya. Kemudian ada anak-anak ya dengan handphone dia membuat foto-foto yang dari daerah lain ya, ternyata itu begitu cantik, kemudian menjadi B29 kalau tidak salah ya, sehingga itu begitu viral, itu sekarang menjadi satu kawasan yang perlu dikunjungi itu sebagai ekoturism. Nah, itu sebagai contoh saja ya. Banyak contoh-contoh lain digitalisasi di beberapa tempat di Merauke. Misalnya baru-baru ini saya menghadiri riset-riset mahasiswa di Papua. Itu mereka mencoba untuk melihat buah merah yang mereka teliti ya, mahasiswa itu ada 9 buah merah dengan berbagai bentuk dan ini dengan berbagai tentu perlu kedepannya di riset gitu ya oleh riset-riset unggulnya. Apa isinya ya, bukan hanya vitamin C, bukan hanya berbagai jenis apa berbagai komponen yang sangat bermanfaat ya, tetapi juga ke depan itu mungkin bisa dipasarkan lebih baik gitu ya. Jadi biodiversity Mbak Tami ini kayaknya jangan hanya dilihat kita hebat ya, kita punya ya. Tapi di lain pihak kita juga menangisi ya. Mengapa kita tidak bisa melestarikan? Kita perlu action dan action itu memang saya berharap kepada anak-anak muda karena biasanya punya inovasi-inovasi baru bagaimana menemukan hal-hal yang tentu di luar pakem yang biasa gitu ya. Pangan-pangan, kemudian pakan ya, obat-obatan, itu saja.
Tapi sebenarnya di luar itu kan banyak sekali yang tadi saya kita B29 itu juga sangat menarik. Terus kemudian juga ditemukannya coral reef terbaru misalnya di daerah Karawang sekarang berkat anak-anak muda yang diving di beberapa tempat yang tidak unusual ya, yang bukan yang tidak usual. Dan itu sangat menarik ya penemuannya bahwa oh ini kok daerah-daerah konservasi yang sebenarnya yang bukan kawasan konservasi tetapi punya potensi terumbu karang yang paling hebat. Jangan jauh-jauh di dekat Karawang sendiri ada gitu ya. Kita seringkali terlewati karena teman-teman saintis itu biasanya pakemnya itu sudah berbeda. Tidak seperti anak-anak muda yang lebih bermanuver dan lebih energik untuk mencari sesuatu. Nah, misalnya yang paling menarik tentu yang tadi saya cerita pisangnya. Saya agak sedikit kesal karena sampai sekarang ahli pisang tidak lebih dari 10 jari di Indonesia. Ya. Jadi banyak yang ahli-ahli dari Australia, dari beberapa negara datang ke Indonesia. Rasanya kita perlu memberikan dorongan kepada teman-teman muda untuk membuat sesuatu. Ya. Bagaimana kalau kita lihat pisang-pisang keripik yang ada di luar negeri itu dari Filipina atau dari Thailand. Durian yang berada dari Indonesia sekarang menjadi durian Bangkok, durian semuanya lah. Biodiversity kita kayaknya kurang ya, kurang bagaimana mengenal. Jadi kita mesti mempopularize lagi kepada teman-teman muda bahwa pakan dan pangan dan tourism dan semuanya itu bisa dilakukan ya dengan tentu pendekatan-pendekatan baru ya dengan anak-anak muda yang bisa terlibat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatna. Ini di chat room ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Yatna. Jadi di Brasil itu katanya ada Rainforest Business School. Apakah bisa diinisiasi model seperti ini di Indonesia? Monggo Pak Yatna. Terima kasih Pak Hayu ini. Ya memang saya kira bisa Pak. Jadi memang ini yang sangat utama ya. Rainforest Brazil mungkin mempunyai 6 kali lipat Indonesia ya hutan luas. Tanya. Tapi variasinya kita punya 50 ekosistem. Ya. 55 ekosistem ya, yang baru saja ditulis oleh Dr. Kuswata Kartaminata itu sangat menarik ya. Dan tentu ini perlu ya. Dulu kan saya betul-betul pada waktu dulu di KLHK itu dulu namanya Departemen Kehutanan, mungkin Pak Petrus masih ingat ya. Itu kan ada School of apa ya istilahnya conservation gitu ya bagi stafnya dan mungkin juga ada sekolah ya untuk stafnya dan mungkin harus diinisiasi oleh LSM atau mungkin juga oleh yang lain khusus untuk tropical yang sifatnya lebih kreatif gitu ya bukan hanya ini atau ke hati mungkin bisa mendesain bahwa hutan kita itu bukan hanya kayu gitu. Dan kayu itu memang kecil sekali ya, mungkin 1 hektar kayu ini ada Pak Nario. 1 hektar kayu paling 100 pohon maksimum. Ya, paling 74 sampai 100 meter kubik. Padahal kalau dari tadi saya katakan punya 300.000 sampai 400.000 liter per tahun air saja. Jadi bisa dibayangkan ya kalau itu dibuat sedemikian rupa menjadi air Fiji water yang sangat mahal gitu ya. Itu kan jauh lebih ini. Selain tentunya dari non timber forest product gitu ya, yang sangat penting.
Non-timber forest product, saya pernah ada dalam buku saya itu menceritakan namanya conservation concession. Kalau konsesi itu bukan hutan, bukan kayu, tapi konsesi konservasi. Saya yakin ini akan jauh lebih ini ya, apalagi tadi cerita Bu Kuki mengenai karbon ya, tentu akan sangat menarik kalau sekolah rainforest seperti di Brazil itu kita bisa ngajarin masyarakat. Jadi ada mahasiswa saya di yang meneliti mengenai possible REDD di kawasan di suku Dayak di Kalimantan Barat ya. Bagaimana mereka kemungkinan mendapat, karena luas mereka daerahnya itu sampai 3.000 atau 5.000 hektar dan peatland, jadi kemungkinan besar itu punya potensi untuk dikembangkan menjadi karbon. Tapi tentu ini juga dikembangkan bisa menjadi pelatihan-pelatihan dan school, atau betul-betul kita harus punya bagaimana sih peatland dikembangkan oleh mereka-mereka secara apa sustainable. Jadi banyak kriterianya Pak Hayu, kemungkinan saya kira mungkin tempatnya Pak Hayu ya dari MUI bisa meng-create gitu sesuatu. Kalau dari universitas seperti UI ini agak sedikit agak sulit gitu ya, karena terlalu birokrasinya akan panjang. Tapi justru di LSM-LSM itu kalau bisa di-create itu akan lebih cepat dan kita bisa compete dengan Brazil sebenarnya. Demikian saya kira Pak Hayu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nanti saya pengen visit Prof. Yatna juga kalau boleh. Prof. Boleh, boleh Pak. Terima kasih Prof. Baik. Ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari Pak Hayu, ini Pak Yatna, mengenai data bioprospecting di KLHK, itu apakah bisa diakses? Itu pertanyaannya Pak Yatna. Atau harus ke KLHK pertanyaannya. Saya kira bisa ya harusnya, tapi tidak tahu apakah itu sudah digitalisasi. Saya kira memang perlu dulu ya, clearing house dulu tuh kan ada di KLHK ya. Clearing house yang di direktorat, saya lupa itu, yang betul-betul semua data ada di situ ya. Tapi tidak tahu begitu bergabung dengan KLHK apakah masih ada atau tidak. Saya ingat saya pada waktu dulu kita diskusi-diskusi mengenai biodiversity, kita tuh berharap sekali ya dari Bappenas dan ada Direktorat LH dari Pak Medril, dan juga kan karena di Bappenas yang membuat Biodiversity Action Plan, kemudian pada waktu itu kita di KLHK yang ada database-nya, sehingga ini, dan LIPI pada waktu itu punya database yang betul-betul baik yang disupport oleh ADB. Tapi saya tidak tahu lagi ya apakah masih ada itu atau bagaimana. Atau mungkin Mas Roni nih yang di Kehati masih ada database-nya atau tidak? Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin satu bukan klarifikasi, informasi tambahan yang ada itu memang clearing house keanekaragaman hayati, dan itu kemarin KLHK dapat penghargaan untuk clearing house itu. Tapi belum masuk ke konteks bioprospecting sebenarnya. Masih sebagai clearing house keanekaragaman hayati. Oke, ini ada yang raise hand dari Pak Kevin Setiadi. Silakan Pak Kevin. Selamat pagi Pak, suara saya terdengar nggak ya Pak? Ya, terdengar bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya punya pertanyaan, ada tiga pertanyaan sebenarnya untuk Pak Yatna tadi dari presentasi Prof. Yatna tadi. Prof, yang pertama terkait dengan biodiversity sendiri ya. Tadi Prof juga menyinggung soal bahwa perubahan iklim kemudian akan memberikan dampak terhadap keanekaragaman hayati dan lain sebagainya. Dalam COP27 tahun ini itu sudah dibentuk negara-negara pihak
dalam UNFCCC dan Paris Agreement berhasil menyepakati mengenai modalities untuk melakukan ini financing loss and damage gitu. Pertanyaan saya kemudian ini terkait dengan di dalam CBD itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari website-nya CBD itu kan sudah ada pendanaan yang masuk nih Pak di dalam CBD which relates dengan kemudian akan relate juga dengan nantinya dengan loss and damage yang juga pengaruh terhadap keanekaragaman hayati akibat yang disebabkan oleh perubahan iklim. Pertanyaan menjadi apakah berdasarkan pengamatan Prof. Yatna, apakah dalam COP 15 di Montreal kemarin yang COP-nya CBD itu sudah ada pembicaraan untuk melakukan cross financing antara CBD dengan loss and damage di bawah konteks UNFCCC. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua kemudian berkaitan dengan digital literacy. Prof tadi menyinggung soal saat ini tuh diperlukan digitalisasi terkait keanekaragaman hayati dan saya setuju kemarin di dalam G20 juga ada beberapa event mengenai ecotourism yang sudah memanfaatkan teknologi. Tapi pertanyaan saya kemudian adalah untuk Prof bagaimana kami yang generasi muda, kebetulan saya tergolong sebagai generasi Z nih Pak, jadi saya merasa saya punya burden di sini. Bagaimana kemudian kami mengajarkan kepada masyarakat-masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang di daerah mengenai digital literacy ini Pak, gitu. Khususnya yang spesifik mengenai biodiversity, gitu. Karena saya ngomongin digital literacy di sini bukan sekedar menggunakan smartphone dan bisa WhatsApp gitu ya Pak, atau menggunakan Instagram dan sosial media, tapi we talking about teknologi gitu ya Pak, mengerti mengenai aplikasi-aplikasi dan bagaimana penerapan teknologi ke dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa menjadi lebih mudah dalam mempromosikan atau memantau keanekaragaman hayati di daerah mereka masing-masing. Kurang lebih seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir, menurut pandangan Prof. Yatna, apa sih hambatan pelestarian biodiversity di Indonesia? Apakah ini ada kekurangan cantolan peraturan misalnya, ataukah misalnya terdapat permasalahan pendanaan, ada permasalahan koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ya. Itu Prof. pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kevin. Monggo Pak Yatna, singkat saja Pak. Kita sebentar lagi harus jumatan soalnya. Panjang banget pertanyaannya ini, Mas Kevin. Saya pendek-pendek saja ya. Saya tidak ikut ke Montreal ya karena COVID barusan. Karena COVID jadi saya tidak berani pergi. Ya, jadi kedua, tapi saya pikir gitu kan di dalam itu saya tidak tahu apakah benar kira-kira ya janji-janji itu $200 billion gitu untuk global biodiversity financing gitu ya. Plus dengan yang dalam sampai 2005 ini akan ada 20 to 30 billion untuk negara-negara berkembang khususnya yang kena dampak ya sangat serius dari climate change dan yang lain-lain. Jadi mungkin itu hubungannya nanti loss and damage di UNFCCC nanti buku kecil lebih bagus dari saya menerangkannya. Kemudian yang digitalisasi ini sangat menarik ya karena dulu saya bingung pertama kali bagaimana memantau kebakaran hutan contohnya. Sekarang waktu saya di US 2015 mulai ada mahasiswa yang melihat dengan AI ya, artificial intelligence untuk memantau kebakaran dengan pola-pola yang sudah mereka tahu sehingga mereka bisa kira-kira pada bulan-bulan tertentu akan kebakaran di mana. Itu sudah bisa ya. Jadi dengan betul-betul memanfaatkan itu, mempermudah, memprediksi kira-kira, memantau bagaimana habitat dan ekosistem bisa ini. Juga ya dengan artificial intelligence dan juga dengan IoT yang ini. Sekarang kita bisa melihat kemungkinan orang hutan dari sarangnya, dari berbagai kriterianya ya, sehingga kita bisa tahu kira-kira di mana. Dan pertanyaan terakhir hambatannya ini memang
hambatan misalnya konservasi ini kan sebenarnya tadi saya katakan bahwa kita sedang merevisi Undang-Undang nomor 5 tahun 90. Dan ini harus betul-betul dikawal agar ada betul-betul tidak selalu terlalu seperti Undang-Undang 90, sangat rigid, ya, kurang fleksibel, kurang bisa memahami perkembangan zaman. Jadi ini penting untuk ke depan, sehingga tadi pertanyaan Bu Tami mengenai anak muda itu bisa lebih ini, bahwa tourism itu bukan milik hanya government. Jadi paradigma konservasi sudah berubah, bukan hanya ternyata sekarang lebih banyak kepada masalah kekuasaan. Apakah kawasan taman nasional itu bisa di share dengan private, dengan community, dengan yang lain? Bagaimana bentuk itunya, sehingga sekarang kan kalau lihat misalnya kawasan konservasi itu investment negara itu kurang dari $4 per hektar, ya. Itu sangat kecil sekali. Malaysia sudah $20, ya. Amerika sudah $70. Kita masih $4 per hektar. Ini tidak akan kemana-mana, ya. Jadi berat sekali. Kita tuh berharap sekali kepada kawasan konservasi, tetapi kalau investasinya masih dari negara, ya susah. Ya harusnya konservasi itu tanggung jawab bersama, ya, baik private sector maupun publik dan sebagainya. Tetapi keperuntukannya, ya, kalau di luar kawasan konservasi di Amerika itu bisa menjadi profit center, di kita menjadi betul-betul burden, ya, jadi orang yang kena burden. Jadi ini masalah regulasi yang harus dipentingkan. Kemudian soal koordinasi, ya tentu soal pendanaan tadi, dan soal peraturan. Tiga itu menjadi sangat penting. Dan kemudian juga yang paling utama tentu adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam konservasi. Karena konservasi untuk kepentingan publik, ya, bukan untuk kepentingan hanya negara. Terima kasih. Mas, terima kasih Pak Yatna. Mungkin yang terakhir Bu Santi, tadi saya lihat ada raise hand. Iya Pak, terima kasih. Ini tapi mungkin sebentar saja ya, karena waktunya memang sudah mepet. Pak Yatna, ini mungkin saya ada pertanyaan sedikit, ini mohon maaf karena saya bagian dari penyelenggara, tapi sharingnya sangat inspiratif dari Pak Yatna dan Bu Kuki ini. Satu saja pertanyaannya. Tadi Pak Yatna menyampaikan juga terkait Dasgupta, ya, Dasgupta Review, bagaimana biodiversity itu dipandang, jadi cara pandang ekonomi melihat biodiversity itu sebagai aset ekonomi. Nah, ke depannya itu kan investasi global itu kan akan semakin menitikberatkan pada biodiversity juga. Tapi isu ini masih sangat belum secara konkret dipahami, kalau mungkin boleh saya bilang, ya, bahkan juga oleh para ekonom global pun masih belum terlalu paham. Jadi itu juga seringkali kita diskusikan dalam NGFS, Network for Greening the Financial System itu. Nah, menurut jadi kita ini sebagai negara yang biodiversity rich, menurut Pak Yatna dan Bu Kuki, mungkin sebentar saja, apakah ada ide mungkin yang simple tapi aplikatif gitu ya, untuk supaya bagaimana caranya negara-negara di dunia ini bisa menghitung biodiversity-nya dari sudut pandang aset begitu, Pak. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini saya sebenarnya sudah preaching kepada teman-teman FEB dan teman-teman ekonomi. Karena nggak mungkin kita orang-orang biologi, ahli biodiversity itu reaching terhadap ekonomi. Walaupun saya pernah dapat teori-teori ekonomi dan sebagainya, ini memang memerlukan ini, ya, kerjasama multi dan interdisiplin, ya, intermulti dan yang paling utama juga adalah kita ini sebenarnya, saya tadi katakan,
Ada satu mahasiswa saya misalnya hanya dari satu saja di Batak, dia punya 150 spesies yang dipakai sebagai tumbuhan obat. Sekarang datanya di mana? Bagaimana mau menyimpan data itu? Ya. Terus bagaimana mendigitalisasi, kemudian ada orang yang betul-betul memproof orang-orang farmasi dan sebagainya. Dan kemudian dihitung oleh teman-teman ekonomi, berapa sih potensinya dan sebagainya. Bisa dibayangkan ya, kita ini punya 1000. Ya, saya dengan Pak Emil selalu berkata, ini kita mulai dari situ dulu gitu. Dari hutan adat yang ada di Indonesia yang banyak, kita tidak cukup 10 tahun itu hanya untuk mengenali mereka dan apa yang mereka lakukan, mereka makan dan mereka ini. Suku Mentawai aja punya 150 jenis-jenis pakan yang berasal dari serangga. Nah, kita kelaparan, kita kurang protein, ngapain gitu. Masyarakat kita banyak yang punya, mereka mampu ya, tahu di mana nih spesies ini bisa dimakan, bisa tidak dimakan dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya kita harus betul-betul teman-teman ekonomi ya, ya mengapa mesti saya baca Dasgupta ya, Profesor Dasgupta, Pak Dasgupta itu, loh kok kita betul-betul harusnya kita yang mulai, teman-teman ekonomi kita ya, mari kita lihat bagaimana kita mengelaborasi dari ini di IPBES, Ibu Santi, di IPBES itu International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services itu diskusi mengenai ahli-ahli ekonomi dan ahli biodiversity itu rame selalu itu ya, dan sayang bahwa ahli ekonomi dari Indonesianya sedikit sekali, kebanyakan di IPBES Indonesia itu ahli biodiversity. Jadi kita appeal kepada teman-teman di ekonomi supaya ini kita aset kita terbesar biodiversity ya, di luar dari sumber daya alam, tambang dan yang lain. Tapi ini kita mungkin akan punah kalau kita tidak mulai dengan mengenal dan membuat ya biodiversity kita itu, karena harus betul-betul kepada decision maker gitu. Nah, kelemahannya orang biodiversity kan tidak tahu bagaimana membuat revenue base. Sedangkan government kan revenue base. Kita kan scientific base. Nah, ini yang nggak pernah ketemu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yatna. Bu Kuki, mungkin ada respon dari pertanyaan Ibu Santi? Saya nggak bisa menjawab, tapi kurang lebih sama dengan Pak Yatna. Karena satu, saya bukan biodiversity ininya. Tapi sebetulnya di isu-isu yang mungkin agak mirip itu, kalau bicara dampak dan adaptasi gitu ya Bu Santi, mirip tuh gitu. Sehingga memang peran dari teman-teman yang memahami ekonomi, bagaimana melakukan valuasi itu penting sekali gitu. Walaupun proses kami di Pak Yatna yang biodiversity maupun yang saya yang climate itu mungkin kelihatannya ada lebih banyak politis atau lebih banyak teknis dan scientific gitu. Tapi sebetulnya implikasi ekonomi yang saya juga merasakan sama seperti yang Pak Yatna rasakan, kurang sekali gitu. Jadi kadang-kadang kita pada saat memahami satu katakanlah satu pasal gitu ya, itu terkadang hanya berdasarkan teknis dan scientific, tapi kita tidak bisa berhitung implikasi, terutama implikasi ekonomi dan to some extent implikasi politik juga. Mungkin itu sih Pak Roni, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Kuki, Pak Yatna. Saya kira ini waktunya sudah pas, sudah 11.30 sesuai jadwal kita. Dan saya tidak berani mengambil kesimpulan dari materi yang disampaikan kedua pakar kita. Tapi intinya masih ada PR yang harus kita lakukan dalam hal terkait dua isu ini, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Nah, sesuai janji di awal bahwa kita akan memberikan merchandise kepada 3 penanya, tapi karena penanyanya hanya 5 orang yang saya catat tadi, sepertinya 5-5-nya dapat merchandise ya Mas Arif ya.
Saya sulit juga memilihnya yang mana ini. Oke, nanti hostnya bisa, akan, bisa. Nanti hostnya akan kontak ibu bapak yang bertanya, akan dikirimkan merchandise dari Yayasan Kehati. Ibu bapak sekalian, terima kasih atas partisipasinya, terutama Pak Yatna, Ibu Kuki, Ibu Rika, kemudian teman-teman dari FEB UI, ada Mas Arif, Ibu Santi juga dari BI Institute, dan seluruh peserta, teman-teman dari Kehati. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, terima kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Yatna, Bu Kuki. Ya. Terima kasih, terima kasih. Sehat-sehat ya Pak Yatna. Jangan ini lagi. Terima kasih Pak Yatna, Bu Kuki, ya. Dokter sekalian. Terima kasih Pak Yatna.